Niagen Asa Kecil. Kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau ngasih DIY lagi. Gimana caranya aku biasanya ngejahit pouch yang kayak gini. Aduh berisik banget, ya ampun Jadi kayak gini aku biasa jahit pouchnya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel aku buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell buat kalian, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja kita ke videonya. Ini adalah kain luar yang aku pakai untuk pouch bagian luarnya. Dan ini kain yang aku gunakan untuk pouch bagian dalam ya. Terus aku lipat dulu ke dalam seperti ini. Yang ini juga. Nah, ini adalah zipper. Zippernya itu aku kaitin dulu di kainnya. Aku jepit gitu, pakai penjepit. Lalu aku jahit seperti ini. Nah, kayak gini jadinya. Yang bagian satunya juga sama, aku lipet dulu dua-duanya, terus zippernya aku selipin di antara kedua kain, lalu aku jepit pakai penjepit dan aku jahit. Nah, kalau udah ini dilipat terbalik, terus yang bagian sini dijahit ya. Dijahit lurus aja. Terus aku masang kepala zippernya biar zippernya jadi satu. Terus yang ini dijahit juga sama seperti bagian yang sebelumnya. Nah, ini dua-duanya udah dijahit sisi sampingnya. Terus sampingnya dipotong secukupnya biar rapi. Lalu ini aku jahit menggunakan pola yang zigzag. Jadi dia kayak semi obras gitu loh. Yang bagian satunya juga. Udah deh. Terus tinggal dibalik. Gampang banget kan bikinnya? Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil, and I'll see you guys on my next video. Bye!